sudah cukup lama, kemudian ganja juga sudah cukup lama. Jadi ketergantungan dia itu memang sudah cukup serius dan ini harus ditangani untuk menangani tentang ketergantungan itu yang diutamakan ya. Kita harus melakukan sesuai dengan kebutuhan tubuh dia untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentunya. Tapi proses hukumnya sendiri? Proses hukumnya gimana? Proses hukum tetap berjalan. Jadi tidak ada yang kita lakukan penyimpangan ya. Proses hukum tetap berjalan. Mungkin awalnya dia masih tegar ya. Dan saya kira itu hal yang lumrah kepada siapa saja. Pada saat kejadian itu menimpa seseorang juga akan ya akan ada perbedaan mental dan psikologinya.